berjalan, alhamdulillah sudah ditangani secara serius oleh jajaran Polres dan telah diungkap, diamankan ada 3 tersangka. Sampai sejauh ini masih dalam proses penyidikan semuanya. Untuk kejadian di Polres Bantul sudah ditetapkan 3 orang tersangka. Ya, 3 orang tersangka kasus 170 atau pengeroyokan penganiayaan terhadap korban dan sudah dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan dan selanjutnya akan dikirimkan ke dalam proses hukum.